عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berjumpa lagi. Kita sambung pada malam ini pembacaan kita dari kitab Tafsir Zilal Al-Quran ini. Dan pada malam ini kita sampai kepada ayat yang ke-31 dari surah Hud alaihissalam. Kalau kita lihat pada ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang jawapan daripada Nabi Nuh alaihi salam terhadap kaumnya yang mempermain-mainkan seruan yang disampaikan oleh baginda. Sebagaimana yang telah kita sama-sama dengar dahulu, ketika Nabi Nuh AS menyampaikan seruan ilahi kepada kaumnya, mengajak mereka supaya mentauhidkan Allah, mengajak mereka supaya meninggalkan patung-patung yang tidak bernyawa, yang tidak memberi apa-apa manfaat dan mudarat kepada mereka, mereka menolak dakwah dan seruan yang dibawa oleh Nabi Nuh AS dengan berbagai-bagai kata-kata yang mencerminkan kejahilan mereka dan mencerminkan kedegilan dan keegoan mereka. Yang itu telah sama-sama kita bincangkan pada siri yang lalu. Ya, seperti mereka berkata, wahai Nuh, kami tidak boleh mengikut engkau sebab yang mengikut engkau ini ialah orang-orang yang miskin lagi hina, sedangkan kami ini orang yang bangsawan, kami ini orang yang ternama, kami tak dapat ikut engkau. Ada juga di kalangan mereka yang menolak seruan Nabi Nuh AS kepada ajaran tauhid ini dengan mengatakan, wahai Nuh, kami rasa kami tidak boleh mengikut kamu sebab orang-orang yang mengikut kamu ini ialah orang-orang yang fikirannya sempit, orang-orang yang tidak pandai berfikir panjang, sedangkan kami ini ialah ahli-ahli fikir. Jadi kami tidak mahu bersama dengan orang-orang yang fikiran sempit ini. Ada juga di kalangan mereka menolak seruan yang dibawa oleh Nabi Nuh AS dengan alasan Nabi Nuh AS itu hanya manusia biasa, dia bukan rasul. Kalau betul Nabi Nuh itu rasul, mengapa rasul tidak dibangkitkan daripada kalangan malaikat? Kami rasa tak selesa nak mengikut seorang rasul daripada jenis manusia seperti kami. Kami nak rasul itu mesti daripada kalangan malaikat baru kami nak ikut. Ada juga di kalangan mereka yang memberikan alasan, wahai Nuh, kami tak boleh ikut dakwah kamu, seruan kamu sebab apa? Sebab kami melihat antara engkau dengan kami, kami lagi mulia, tidak ada apa benda pun yang engkau melebihi kami. Dari segi kekayaan, kami melebihi engkau. Dari segi pangkat, kami melebihi engkau. Dari segi harta benda, kami jauh melebihi engkau. Macam mana kami nak ikut engkau? Jadi ini semua kata-kata pengikut ataupun kaum Nabi Nuh AS ketika mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh AS itu. Kalau kita perhatikan, semua kata-kata mereka itu ialah kata-kata yang kosong sahaja. Sebab apa kosong? Kita telah jelaskan dahulu bahawa kata-kata mereka itu kosong sebab mereka sendiri tidak berupaya nak menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Tak mampu mereka nak menolak. Mereka tidak ada hujah untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh mengajar mereka bahawa batu yang mereka sembah itu bukan Tuhan.
itu batu yang mereka pahat sendiri sehingga terbentuk mata, hidung, kepala dan mulut, kemudian mereka sembah. Kalau inilah Tuhan, takkanlah kamu yang mencipta dia. Sepatutnya Tuhan, Tuhan itu yang mencipta kamu. Batu ini tidak bernyawa, batu ini tidak boleh memberi apa manfaat dan juga mudarat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu memang betul dan tepat. Tak mampu mereka nak menolaknya. Mereka ketiadaan hujah untuk menolak kebenaran Nabi Nuh AS. Tetapi kedegilan mereka, keegoan mereka dan cintanya mereka kepada dunia mengajak mereka untuk mencari apa saja hujah, walaupun hujah itu hujah yang mungkin akan ditertawakan oleh orang. Tak apa, yang penting kami boleh menolak ajaran Nabi Nuh AS ini sebab dalam hati sudah tak nak. Ya, dia kalau dalam hati sudah mau, senang. Ya, dalam hati kalau sudah mau, senang. Tak ada apa-apa masalah. Itu. Salah seorang daripada kita ni terpaut kepada seorang gadis yang duduknya di Burma. Ya, main Facebook. Terpikat dengan gadis Burma. Bila hati dah mau, dia akan pergi ke Burma walaupun berjalan kaki. Ya, dia rasa Burma tu dekat sangat. Tapi kalau hati dah tak mahu, mak dia kata kahwinlah dengan orang kalau pilah, tak nak dan dah. Betul? Kalau pilah insya-Allah bukan jauh, nah dekat ya. Tapi bila hati dah tak nak, dia rasa kalau pilah tu Allah jauhlah. Ya. Nak pergi kalau pilah tu kan naik bukit apa tu? Bukit Siamang Gagap apa nama itu? Ya. Ada bukit di Kuala Pilah tu Siamang Gagap apa? Saya lama tak pergi sana dah. Dulu zaman dulu. Padahal dekat aje Kuala Pilah tu, tak nak dia. Bila hati dah tak mau, tak nak dia. Tapi bila hati dah mau, Burma tu dia jalan kaki pergi dekat rasanya. Ini yang berlaku pada pengikut Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang degil ini bila hati dah tak mau, dia akan memberitahu apa saja alasan, walaupun alasan itu alasan yang boleh diketawakan oleh orang. Jumpa sekarang ya, siapa boleh tolak bahawa GST itu tidak zalim? Siapa boleh tolak? Siapa dekat sini kata GST itu bagus, kerajaan diberi pahala sunat kerana melaksanakan GST? Siapa berani kata? Tak ada. Ada. Memang apa yang dibuat oleh kerajaan GST ni, ini haram, ini zalim, ini jahat, ini penyamun, perompak. Siapa pun akan cakap macam itu. Tapi oleh kerana dia duk selalu terima subsidi, selalu terima kemplekat, selalu terima RM50 sekali pergi mesyuarat, kita tanya dia, zalim tak GST ni? Zalim. Habis tu, kenapa sokong dia? Kita anggaplah ini takdir. Kita kena berpandangan positif, kata dia. Nampak tak? Dia sendiri tak ada hujah. Dia tahu GST ni zalim. Dia tahu GST ni haram. Kutip cukai daripada orang miskin, haram. Dia tahu. Tapi nak buat macam mana bila hati dah suka? Cakapnya lah, tak apa. Kalau tak asyik, kalau tak nak makan kedai, makan kat rumah. Ya. Kalau tak nak makan ayam yang ada GST, beli ayam. Nak beli ayam apa? Aku duduk rumah flat. Beli ayam. Apa tu? Ya. Ada orang. Kita terima je lah. Kita kena berpandangan positif, Ustaz. Ustaz pun nama je Ustaz. Pandang negatif je. Dah, kalau dah hitam takkan kita nak putih. Kalau benda tu dah hitam, aku nak kata putih ke? Nak suruh kita positif juga? Mana boleh. Benda tu zalim. GST ni zalim. Orang yang melaksanakan GST ni takkan cium bau surga.
La yadkhulul jannata aqsu. Tidak akan masuk surga orang yang mengenakan cukai secara zalim. Al-Kamakala tadi. Tak cium bau surga bapak tu nanti. Beritahu bapak-bapak menteri tu. Jahat menteri-menteri nanti. Tak cium bau surga tu. Jadi ini yang berlaku pada mengikut-mengikut kufar di zaman Nabi Nuh AS. Tak ada hujah nak jawab. Nampak tu? Jadi orang yang duduk di bahagian kebatilan, mereka memang mereka tidak ada hujah untuk menjawab. Tak ada hujah. Cuba tanya nenek yang dah umur 75 tahun tu, masih lagi pakai baju kebaya belah tengah, rambut tak bertudung. Cuba tanya dia, nek, ni haram ke tak haram ni? Nenek tu nak kata apa? Takkan dia tak tahu hukum dia? Elok ke tak elok ni nek? Nenek dah umur 75 tahun, rumah kata pari, kubur kata mari. Tak sadar diri lagi ke? Dia pun tersangis anak macam mana? Dan dulu para mugari mas. Ini tak ada jawapan lagi. Tak ada jawapan lagi. Orang duduk di sebelah kebatilan, mana ada jawapan nak lawan kebenaran? Cuba tak tanya orang yang sakwa kok. Ambil contoh orang isap rokok. Tanyalah siapa pun, isap rokok ni hak ke batin? Ha. Orang tak isap rokok jangan jawab. Nah, orang isap rokok tu jawab. Isap rokok ni hak ke batin? Ha, jawablah kalau begini. Itu dalam hati dia kata apa tu? Batil ustaz. Ha. Sebab apa buat batil? Sebab kalau anak dia umur 3 tahun isap rokok, marah dia. Eh kau jangan isap rokok, rosak paru-paru pun ni. Pandai tak dia? Kalau anak dia isap rokok, kau jangan isap rokok, rosak paru-paru pun ni. Pandai pula tu. Menunjukkan bahawa dia sendiri mengakui bahawa isap rokok itu batil. Cuba tanya dia, pakcik, bagi 10 hujah kebaikan isap rokok, mana dia nak cari hujah kan? Isap rokok memang batil. Kalau ada pun satu je lah hujah dia. Apa hujah dia? Isap rokok ni ustaz pun curi tak masuk rumah. Ya lah, yalah. Sebab orang isap rokok ni batuk. Oh tu, pencuri baru nak umpir rumah itu dia batuk. Lari pencuri. Ni kebaikan isap rokok. Lagi, apa kebaikan dia lagi? Mana ada kebaikan? Sebab itu orang isap rokok, tanyalah dia, dia tak boleh jawab. Itu, habis tinggi pun dia kata apa? Ustaz, kubur masing-masing ustaz. Tiga hari lepas dekat Kelang, saya baru balik Terengganu, letih tuan-tuan. Pukul satu malam orang telefon, ustaz, jom kita pergi tangkap pasangan sedang berzina. Saya kata kalau dia sedang berzina baru panggil saya, susahlah. Dekat mana? Kat sini, kat sini, kat sini. Saya kata sebab apa dia berzina? Kamu tak nasihat ke? Kami dah nasihat lah ustaz. Dia ni kawan sebilik kami, sewa rumah-rumah anak dara ni kan, anak-anak dara ni. Sekarang ni ramai anak-anak dara yang gersang sekarang ni. Ya, sewa rumah, bawa lelaki menggali balik rumah. Dia cari penggali Melayu tak nak dia. Gali seroban besar-besar, besar tu burung seroban. Bawa balik rumah, orang dah kata, tijah, kau jangan tijah, zina ni dosa tak? Tak dosa dia. Habis tu, cuba kau bagi 10 sebab kebaikan berzina. Eh kau jangan sibuk-sibuk lah, ni badan aku, kubur aku, kubur aku, kubur kau, kubur kau, nampak? Itu je jawapan dia, tak ada hujah. Orang kalau buat jahat memang tak ada hujah. Kalau dia hujah juga tu, itu hujah yang boleh diketawakan oleh orang. Ha. Ada orang, kita bina lah banyak kilang arak.
Sebab apa? Bila kita bina kilang agak, nanti kita boleh memberi peluang pekerjaan kepada remaja-remaja kita. Daripada dia menganggur, baik dia kerja kilang agak. Ma'ai. Ya apa tu? Ha? Mana boleh? Keburukan dia lagi banyak. Ayah tu. Kita sebut keburukan dia, dia bagi satu kebaikan. Kita boleh bagi 100 keburukan dia. Sebab apa? Sebab arak itu benda batin. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Ketika Allah, ketika Nabi SAW meruntuhkan berhala-berhala dalam Kaabah. Kan bila Nabi sampai dekat Mekah tu, ada 320 ekor berhala depan Kaabah. Nabi ambil tongkat, dia ketuk satu-satu, pecahkan. Masa dia ketuk tu Nabi baca apa? Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haq, telah datanglah kebenaran. Wa zahaqal batil, dan tewaslah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu sifatnya dia tidak kekal, dia tewas, dia akan pupus, dia akan hilang. Sebab dia batil, benda batil tidak boleh berdiri lama. Apa? Ya. Oh, tanda yang tengok piramli. Tengok saya cerita Madu 3. Saya berapa kali ulang dah tu. Apalah skripnya tu. Kan dia tipu isteri dia, sakit kat mana tu? Mata kiri. Oh tu, dah benda bohong. Lepas tu buka, aduh, datang lain, letak mata kiri. Eh, hey, tadi sakit kanan, tak ada kiri ke tadi? Sebab apa tu? Sebab apa beralih mata ni tu? Sebab dia bohong. Bila bohong, mana boleh kekal? Apa? Ha, inilah yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh AS yang degil ini. Ha, yang ini kita dah bincang lama dah. Ya, daripada bulan 1 sampailah kepada bulan 3. Panjang perbincangan kita. Malam ini kita tak nak bincang panjang yang itu. Kita nak bincang bagaimana Nabi Nuh AS selaku orang yang duduk di pihak yang benar menjawab segala apa yang mereka ucapkan itu. Ha, yang ini yang kita nak baca. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita pada ayat 31 dari surah Hud alaihissalam. Cuba buka surah 454. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu inni malakun wa la aqulu lilladhina tazdari a'yunukum ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Maknanya, ini jawaban Nabi Nuh kepada kaum dia yang jahat tadi. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kamu bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah, dan aku juga tidak mengetahui urusan ghaib, dan aku tidak pernah mendakwa bahwa aku adalah seorang malaikat, dan aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang mukmin yang dipandang hina oleh mata kamu bahwa Allah tidak akan mengurniakan sebarang kebaikan kepada mereka, kerana Allah lebih mengetahui segala isi hati mereka. Sesungguhnya aku, jika aku berbuat begitu, adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Nah, itu jawapan Nabi Nuh AS. Ya, nah, ini yang kita nak baca satu persatu. Mudah-mudahan kita mendapat kefahaman ya setelah kita membaca ayat-ayat ini. Baik. Jom kita pergi muka surat 457.
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memperkenalkan dirinya. Mana kemudian itu? Kemudian selepas mendengar kata-kata karut marut daripada kaum dia itu. Ya, Nabi Nuh menjawab. Kemudian Nuh alaihissalam memperkenalkan dirinya dan risalahnya kepada mereka dengan hakikatnya yang sebenar, tanpa mengenakan sebarang perhiasan, sebarang cat saduran, dan tanpa sebarang nilai palsu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, kita akan tengok nanti, dia menerangkan secara jelas. Jelas. Tak ada kata-kata belapik, tak ada kata-kata sindir, dan tidak dimasukkan unsur-unsur palsu. Ini dakwah saya, ini prinsip saya, inilah yang saya seru. Direct kepada mereka. Ia berbuat begitu sebagai peringatan kepada mereka, untuk menjelaskan nilai-nilai yang hakiki kepada mereka, dan merendahkan nilai-nilai lahir yang palsu di hadapan mereka, agar mereka menjauh dan membersihkan diri dari nilai-nilai tersebut. Jadi pengarang kitab beritahu, mengapa Nabi Nuh AS bercakap dengan terus terang tentang apa yang dia bawa? Ini ialah untuk mengajar mereka, menyindir mereka supaya bercakap benar. Kalau kamu betul, kalau kamu yakin kamu betul, mengapa kamu tidak bercakap benar? Lihat, aku berjuang pada pihak yang benar. Aku akan cerita apa yang aku perjuangkan. Dia pun cerita, aku bukan malaikat. Aku tak kata aku ni ada tongkat sakti boleh kayakan kamu. Aku hanya ajak kamu kepada la ilaha illallah. Itu sahaja. Jelas. Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh nak ajak, nak sedarkan mereka, hei kaumku, sila bercakap dengan jelas. Sila bercakap dalam apa yang ada dalam hati awak. Jangan berselindung dengan kata-kata. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, bila dia tahu benda tu tak betul, dia tahu benda tu jahat, hati dia menolak tu. Tapi oleh kerana ego jahatnya dia, cinta dunianya dia, maka mulalah lidah dia tu bersilat. Lidah dia bersilat, mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah itulah kepercayaan dia. Sebenarnya tidak, itu bukan kepercayaan dia. Itu hanya omong-omong kosong yang menyalahi apa yang ada dalam hati dia. Ini orang pengecut. Ini pengecut orang. Nabi Nuh kata apa? Aku akan beritahu kamu apa yang ada dalam hati aku. Walaupun yang akan aku beritahu ini menyebabkan kamu akan benci pada aku, menyebabkan kamu akan lebih jauh daripada aku, tidak mengapa. Tapi ini dasar aku, ini prinsip aku. Gitu. Ya. Sebenarnya bila kita bercakap apa yang ada dalam hati kita, kita berterus terang tuan-tuan, kita boleh kalahkan kebatilan. Sebab orang batil ni dia berlakon saja. Cuba tengok kisah Imam Syafi'i masa zaman dia kanak-kanak tu. Dia pergi mengaji. Mak dia bagilah duit Nabi, duit ni simpan elok-elok. Jangan beli coklat, jangan beli benda tak betul, jajan-jajan jangan beli. Beli kitab. Dia tak lambat. Ya, jalan duit pergi mengaji. Tengah-tengah jalan, tahan dia perompak. Ramailah kena tahan tu. Bila kena tahan perompak, bertanya orang ni, kau berapa ringgit dalam poket kau ni? Tak ada tuan, tak ada tuan. Perompak perseluk, seluk-seluk tengok RM20. Penipu punya orang, perompak pun ambil. Yang ni pula, makcik, apa ada dalam beg tangan tu? Tak ada apa-apa ni, dalam ni belacan ni. Mana boleh, tengok-tengok emas. Penipu punya makcik, perompak pun lampas emas dia. Tiba pada Imam Syafi'i, awak ada apa? Saya ada duit RM15, mak saya bagi. Ada dalam poket ni. Rompak kata, ya ke? Dia pun buka tengok, betul RM15. Dia cakap apa yang ada dalam hati dia. Rompak bertanya, asal kau cakap terus terang? Orang lain semua tipu, kau berani cakap? Saya, mak saya pesan supaya jangan menipu. Saya kena cakap benar, mak pesan supaya jangan menipu. Apa jadi pada perompak ni? Perompak tu letak balik duit tu. Nah, adik, ambillah balik duit ni.
ghibah dan zina. Akhir sekali perompak itu jadikan rompakan dia itu rompakan terakhir. Lepas itu tak nak merompak, insaf dia jumpa Imam Syafi'i yang tak pandai berbohong. Insaf, tengok. Sebab Imam Syafi'i bercakap apa yang ada dalam hati dia, tak ada semuni-semuni cakap dia. Orang batil ini dia mulut lain hati lain. Ya, mulut lain hati lain, tak sama ya. Ha, ya. Jadi ini yang Imam Nabi Nuh beritahu mereka. Aku cakap apalah mati aku. Walaupun bila aku cakap ni kau akan lari daripada aku, aku akan cakap. Inilah prinsip perjuangan aku. Kadang-kadang kita ni takut, ya tu. Macam setengah oranglah, dia takut. Jangan sebut hudud ustaz, nanti orang lari ni. Astaghfirullahalazim. Jangan ustaz, kita ni perlukan sokongan orang. Terutamanya orang bukan Islam ni, kita perlu sokongan dia. Kalau ustaz sebut hudud, lari dah nanti. Habis kau nak dan sebut apa? Dalam hati kita beriman bahawa hudud itu hukum Allah. Hukum Allah mesti hukum yang teradil. Allah Ta'ala buat sesuatu hukum itu kebaikannya untuk manusia sejagat. Cakap aja lah apa lah mati kita. Jangan ustaz, nanti dulu belum tiba masanya lagi. Habis nak tunggu bila? Bila? Kita ni bukan zaman makiyah. Quran dah turun semuanya. Quran dah turun semua. Kalau dulu masa zaman Nabi dulu tu, masa Nabi nak haram, masa Islam nak mengharamkan arak, kan dia buat secara beransur-ansur. Mula-mula orang Arab minum arak. Masa tu arak dah jadi minuman tradisi mereka. Nak bagi haram serentak tu bukan senang. Mula-mula beritahu arak itu tak baik. Arak itu baik tapi banyak yang tak baik. Itu. Masa tu orang Islam minum lagi. Sayyidina Ali minum lagi, minum. Satu hari Sayyidina Ali jadi Pak Imam. Lepas minum tu, mabuk-mabuk, orang tolak jadi Pak Imam. Tolak jadi Pak Imam, orang lepas minum. Masa tu arak tak arak lagi. Dia minum. Waladzalim amin. Dia ambil surah Al-Kafirun. Al-Kafirun tu kalau kita tak mabuk, tuan-tuan, mabuk kita baca. Kan dia seagak-agak sama tu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Ha? Kan abidun a'bud sama-sama tu. Orang tengah mabuk, kita tak mabuk ni pun kadang-kadang mabuk je. Bila saya nak Ali baca udah tak jumpa seteset. Aduh, bila begitu Allah Ta'ala pun turunkan ayat la takrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Oh, lepas tu Sayyidina Ali tak minum dah. Bila nak semayang dia tak minum. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Haram, tak boleh minum arak kalau nak semayang. Maknanya, kalau lepas semayang boleh. Ya? Oh, lepas tu Sayyidina Ali nak semayang tak minum. Lepas semayang, dia kenyit Pak Nazir. Yom Zik, mana? Yom Zik. Sebab masa tu minum arak tak haram. Haramnya ketika nak semayang. Nampak? Dia punya pengharaman tu orang kata beransur-ansur. Lepas semayang pakai Pak Nazir, Bilal, Pak Imam, ustaz yang mengajar pun sekali pergi minum. Masa tu tak haram. Bila dah minum, Pak Nazir balik rumah langgar tiang. Ustaz penceramah pula start kereta langgar orang. Sayyidina Umar pun datang, ya Rasulullah, nak jadi apa kita ni? Kita kata kita ni umatan wasata, kita jadi umat contoh. Ni umat contoh apa ni? Seorang Pak Imam dah tolongkan, yang ni ustaznya langgar orang sebab minum arak. Apa nak jadi kita ni? Terus turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsum min aman syaitan. Sesungguhnya arak, judi, tenun nasib itu semua kerja syaitan.
fastanibu, hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripadanya. Baru diharamkan. Jadi pengharaman arak itu secara beransur-ansur. Itu ketika mana? Ketika Quran turun secara beransur-ansur, pengharamannya kena buat secara beransur-ansur. Sebut sikit-sikit-sikit. Sekarang ini ayat Quran dah turun semua dah. Takkan arak yang haram tu kita tak pernah jangan makan, jangan minum ketika nak semayang adik-adik ya? Ha, kita nak kata gitu. Kita nak jumpa kaki arak tu adik-adik semua. Ha, boleh boleh minum arak. Masa nak semayang ni jangan minum. Boleh tak? Mana boleh sebab pengharaman tu dah turun semuanya. Ayat yang sebelum itu telah dinasahkan. Kita kena cerita pada orang arak ni haram. Arak ini berdosa. Tak boleh nak beransur-ansur. Adik boleh-boleh, adik jangan minum arak tau. Arak tu bagus, lebih banyak buruknya. Eh, dengar adik budak-budak candu ni kan syok dengar tu. Bolehlah kalau gitu. Mana boleh. Arak dah haram, kena cerita haram. Begitu juga hudud. Ayat hudud tu dah turun semuanya. Jadi bila dah turun semuanya, kita kena ceritalah semuanya. Mana boleh beransur-ansur, mana boleh. Nampak tak? Jadi kita takut nak cakap benda benar. Sedangkan innal birra innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya bercakap benar itu membawa kepada kebaikan. Bercakap bohong itu pasti membawa kepada keburukan. Yang benarnya hudud itu bagus, cerita je lah. Jangan nanti orang lari daripada kita ni, kita perlu sorongan dia. Itu hanya omong-omong syaitan yang disematkan dalam fikiran kita. Secara realitinya tidak. Hukum Allah kalau dilaksanakan pasti akan memberi kebaikan kepada manusia sejagat. Ha, tapi nak kata semua orang kafir akan sokong itu tidaklah. Itu mustahil. Tapi maknanya kita kena sebut juga, pasti ada di kalangan mereka yang akan menyokong. Pasti. Nampak tak? Ada ayah pin. Ayah pin yang sesat, tuan-tuan. Ajaran itu, kita tengok ayah pin tu lawyer tekak. Betul tak? Tengok dia tu lawyer tekak. Tapi dia berani promote ajaran dia. Dia berani. Padahal dia bawa benda batil tu. Dia promote. Dia promote. Akhir sekali dia tak dapat sejuta, dia dapat 10 orang. Kita yang bawa kebenaran ni, nanti dulu, jangan sebut tu, nanti orang lari nanti. Kau ni apalah, baik ayah pin dia berendah lagi. Cerita lah ni, montol ni kecil je muncungnya ni. Kita balik kacang hijau. Kita nak baling kacang hijau, satu kilo baling dalam botol, nak masuk semua, mana boleh. Tapi balinglah juga, ketul dua ketul masuk. Begitulah dakwah. Itu. Sampaikan Islam itu, cakap yang benar. InsyaAllah, orang akan terima. Ya. Jangan takut dengan bayang-bayang sendiri. Yakin, ini agama Allah. Kita lihat. Baik. Inilah yang Nabi Nuh ajarkan kepada kita ya. Ia berbuat begitu sebagai peringatan kepada mereka untuk menjelaskan nilai-nilai yang hakiki kepada mereka dan merendahkan nilai-nilai lahir yang palsu di hadapan mereka agar mereka menjauh dan membersihkan diri dari nilai-nilai tersebut. Sememangnya orang yang bawa kebenaran, dia kena cerita terang-terang. Tak boleh. Kalau kita nak bawa kebenaran, tiba-tiba kita cerita sindir-sindir. Tak boleh. Cuba tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal tu, pemerintah pada zaman itu, dia mazhabnya mazhab Mu'tazilah. Dia kata Quran itu hadis, bukan qadim. Hanya zat Allah saja qadim. Quran, hadis. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah itu qadim,
kalam Allah juga qadim, oleh itu Quran itu pun qadim. Dia bukan satu benda yang baharu, ia benda yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tapi Mu'tazilah kata tak, Quran itu hadis. Ulama-ulama yang kata Quran itu qadim ditangkap. Maka Imam Ahmad bin Hanbal bersama dengan teman-teman ulama dia ditangkap. Tangkap. Bila tangkap tu tuan-tuan, nak dipenjara, nak dipenjara, nak dirotan, nak dipasung semua dia. Besok nak jatuh hukum tu, datang ulama-ulama. Dia kata, "Mat-mat, kau ni apa lah? Tariklah balik fatwa tu. Ha? Tariklah balik fatwa, kau ikut lah cakap menteri tu." Ya? Dia kata Quran tu hadis, cakap lah hadis. Dan kau pegang Quran ni. Kau kata ke dia, "Tuan, Quran ini hadis. Kau jangan etikat kalam Allah tu. Kau etikat yang kertas-kertas ini. Kau etikat gitu. Jadi kau selamat, akidah pun selamat. Kalau tidak nanti bodoh dia orang, nanti mati kau dalam penjara nanti." Ha? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kata, "Bertuah ustaz-ustaz ni, kau nak mengajar aku menipu eh? Aku ni tok guru. Di luar sana tu anak-anak murid aku ramai. Kalau aku tidak bercakap benar, aku berselindung, cakap sindir-sindir, nanti orang tak faham, anak murid aku tak faham." Sehingga dia mengungkapkan satu kata-kata apa dia? "Lausa katal alim." Apabila orang alim pun tutup mulut, "Famata zaharal haq." Bilakah akan zahirnya kebenaran? Dapat alim pun tutup ilmu, tak berani nak cakap. Sampai bila orang tak tahu hukum ni apa hukum ni? Jadi Ahmad bin Hanbal pun sebut Quran itu qadim, bukan hadis. Memanglah dia kena penjara, memanglah dia kena pukul. Tetapi dia memberi satu ilmu yang tepat dan jitu kepada masyarakat Islam bahawa Quran itu qadim, bukan hadis. Zahirlah kebenaran. Ini yang Nabi Nuh ajar pada kita ni. Ini yang ajar pada kita. Sebut aja. Apa? Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, oleh sebab itu, sesiapa yang hendak menerima risalah Allah dengan nilainya yang hakiki, tanpa sebarang hiasan dan dawaan palsu, maka silalah tampil menerimanya dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Jadi kata Nabi Nuh, "Aku nak beritahu kamu benda yang benar. Siapa yang cintakan kebenaran, sila bersama aku. Siapa yang nak terus berlakon, silalah kamu dengan dunia kamu." Sebab tu nanti kita tengok Nabi Nuh tak berselindung langsung. "Aku nak cerita benda benar. Siapa nak kebenaran, sila. Siapa yang nak dengan dunia, siapa yang masih lagi nak bermain dengan dunia, siapa lagi yang nak bermain dengan kemewahan, ego, sombong, takabur, sila kamu ikut kumpulan kamu. Adapun kumpulan aku, kami hanya bercakap benda benar. Siapa nak, ahlan wa sahlan. Terus bagi pilihan." Ya? Nampak? Tengok apa kata Nabi Nuh. "Wala aqulu lakum indi khazainullah." Ini kata-kata dia yang pertama. "Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kamu bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah." Terus dia beritahu. Maknanya dia nak beritahu kepada manusia semua, "Hei manusia, aku ajak kamu untuk tauhidkan Allah. Itu aja. Dan kalau kamu ikut aku, aku bukan orang yang boleh tukar gunung jadi emas. Aku bukan orang itu. Kalau engkau ikut aku, ikut kerana kebenaran Allah itu. Tapi kena ingat, engkau ikut aku, aku tidak menjanjikan kekayaan pada engkau. Tapi mungkin kalau engkau ikut aku, engkau akan jadi susah macam aku. Nak ikut, sila.
Ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sewaktu Nabi duduk di Mekah tengah masa lemah lagi tu. Bila tiap-tiap musim haji Nabi pergi jumpa orang-orang Arab jahiliah yang buat haji ni. Dia tanya, "Pak cik, mainlah ikut Islam. Mainlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Apa orang Arab kata? "Kalau aku ikut kau apa aku dapat? Apa aku dapat?" Nampak? Nabi, aku tak boleh nak kata apa. Aku hanya mengajak kau kepada la ilaha illallah. Rupa tuan-tuan lah hari ni kan saya kata, tuan-tuan mari kita ikut perjuangan Islam. Mari kita sokong perjuangan Islam. Tinggalkan perjuangan-perjuangan kebangsaan ni, Ustaz. Kalau saya ikut perjuangan Islam, saya boleh dapat apa? Kalau kau ikut perjuangan Islam, insya Allah kau akan dapat Allah. Tapi nak jadi kaya, mungkin tak. Kau jadi miskin, mungkin ada. Kalau nak, silalah. Ibaratnya macam itu lah. Orang tanya, kalau saya sokong perjuangan Islam, Ustaz, menangkan ulama-ulama ni, agak-agaknya lepas berapa bulan saya akan dapat tender tu, Ustaz. Agak-agak lepas beberapa bulan tu, tender baiki pagar kubur terdapat ke saya. Kita kena kata kat dia, kau nak sokong Islam, sila sokong atas dasar keyakinan bahawa Islam agama yang benar. Aku tak nak janjikan apa-apa pada kau. Aku janji kemiskinan berani. Mungkin lepas ni kau akan miskin lagi. Tapi kalau kau nak kebenaran, sila. Ini anak jantan. Ada orang di dalam itu, tuan-tuan, ayolah sokong saya, menang saja. Kita akan banner itu, banner macam Santa Claus turun dari langit. Santa Claus kan dia turun kan, dia bagi juta sana, juta sini, itu kutip balik dengan GST. Jangan. Para Nabi, para Ambiya, dia tak buat macam tu. Kita hanya cerita benar-benar saja. Cerita benar-benar. Sebab kita ni, tuan-tuan, bukan nak menakluki jasad orang. Dakwah Islamiah ialah dakwah untuk menakluki hati orang. Kita nak takluki hati orang. Nampak? Ya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ada saya terima satu tulisan kisah seorang budak kecil. Dia dengan bapak dia lah duk suka menyebarkan risalah-risalah Islam ni. Ajak orang semayang, ajak orang pergi masjid, ajak orang sembah Allah. Pergi sebab hari tu hujan kenyai-kenyai. Bapak dia kata, "Nak, hari ni kita tak pergi sembah lah kot. Sebab hujan ni, nanti bapak demam." Apa kata anak dia? "Pak, kita kena pergi sembarkan juga, pak. Sebab risalah ini nak menyelamatkan orang daripada azab api neraka Allah ni. Kalau kita tak sembarkan hari ni, mati dia nanti, kena kita nanti." Dia pun ambil, minta izin bapak dia, dia pergi. Pergi-pergi, hantar. Jumpa orang bagi, jumpa orang. Tinggal selai lagi. Dia tengok ada satu rumah tutup. Rumah ni tak dapat lagi risalah. Dia ketuk. Ketuk-ketuk tak buka. Ketuk-ketuk tak buka. Aku kena sampaikan juga risalah ni kepada orang rumah ni. Ketuk-ketuk tak buka. Akhir sekali keluar seorang perempuan rambut kusut masai. "Kau nak apa?" "Makcik, saya hanya nak mengajak makcik supaya sayangi Allah. Kerana Allah sayang kat makcik. Solat ni makcik, ha? Ni risalah." Budak tu pun pergi. Pergi. Bila dia pergi, tuan-tuan, ya, seminggu lepas itu, ketika majlis ceramah, bangun seorang perempuan dengan dah bertudung rapat, kain telekung, muka berseri. Beritahu, "Tuan, saya nak cerita satu benda sikit lah. Sebab apa? Hari ni saya nampak seorang budak yang seminggu lepas datang ke rumah saya. Masa dia datang ke rumah saya seminggu lepas tu, saya bukan orang Islam, saya masih lagi kafir.
Pada masa tu saya, dia ketuk pintu rumah saya berulang-ulang kali. Saya tak buka sebab masa tu saya dah letak dah tali gantung kat leher saya. Saya nak gantung diri. Tapi budak ni ketuk juga. Ketuk, saya pun pergilah tengok. Tengok-tengok seorang budak kecil, muka jernih. Lalu dia beritahu saya, makcik, sayangilah Allah sebab Allah sayangkan makcik. Solatnya. Kata-kata budak itu telah membuka pintu hati saya untuk mengenal Allah. Dia pun masuk Islam. Bila masuk Islam, dia kenal Allah. Baru dia rasa kehebatan hidup atas dunia bersama syariat Islam. Tu dia kata, inilah budak yang telah menyelamatkan saya. Nampak tak tu? Sampaikan. Bila kita sampaikan tu, kita tak tahu siapa yang akan terima. Kadang-kadang yang kuat memusuhi kita tu, itu yang akan terima. Sebab yang kita sampaikan ni adalah dakwah Islam. Kita nak pegang hati dia. Bila kita dapat hati dia, insyaAllah. Ada pun dakwah di ayah-ayah yang jahil, sesat ini. Mereka tak pegang hati manusia. Dia pegang fizikal saja. Sebab tu dia janji dengan kain batik. Eh, janji dengan tu, janji dengan ni. Ya? Itu tidak ke mana. Mainlah kita mengemukakan hujah-hujah yang bernas supaya masyarakat faham Islam ni bagaimana. InsyaAllah mereka akan bersama Islam. Ada. Siapa sini berani? Saya hantar tuan-tuan pergi ceramah dekat Persatuan Wanita Islam Shah Alam, katakan. Tajuk fadilat poligami. Siapa berani? Pening kepala kita. Nak jadi terima Ustaz. Dalam tu 4 orang saya nang hitam Ustaz. Jangan main-main. Dia karate je saya nanti. Apa kau nak takut? Cakap je. Cakap je. Mungkin daripada 100 orang tu 99 orang menentang. Tiba-tiba ada terselit seorang nyanda kat dinding tu. Dia dah lama nak carikan seorang untuk suami dia. Kita tak tahu. Kita yang takut dengan bayang-bayang sendiri. Cuba dulu. Itu, cuba dulu. Ini tak nak cuba, tak nak cuba, tak dapat. Baik. Wala aqulu indi khazainullah. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada kamu bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Yakni aku tidak pernah mendakwa mempunyai kekayaan atau mempunyai kuasa untuk memberi kekayaan kepada orang lain. Aku hanya nak ajak kamu kepada la ilaha illallah. Nak bagi kau orang kaya, aku bukan Santa Claus. Nak bagi kau orang kaya, aku bukan orang yang memiliki kunci pembenaran dunia. Tidak. Aku penduduk miskin. Tetapi aku bawa kebenaran. La ilaha illallah. Marilah. Siapa nakkan kebenaran, sila. Siapa tak nak pun sila. Ya. Wala a'lamul ghaibah. Dan aku juga tidak mengetahui urusan ghaib. Yakni, aku tidak mendakwa mempunyai kudrat kuasa yang tidak dimiliki manusia atau mempunyai hubungan yang lain dengan Allah selain daripada hubungan kerasulan. Artinya, aku ajak kamu kepada la ilaha illallah, berimanlah. Tapi aku tak boleh janji kepada kamu apa-apa. Sebab aku bukan orang yang ada hubungan pelik dengan Allah. Boleh tukar Bukit Uhud jadi emas. Aku bukan orang dia. Aku bukan orang dia. Aku hanya ajakkan kepada la ilaha illallah. Nak ikut, ikut. Sila. Siapa yang suka dengan kebenaran, sila. Ya. Wala aqulu indi malakun. Dan aku tidak pernah mendakwa bahawa aku adalah seorang malaikat. Yakni, aku tidak pernah mendakwa mempunyai sifat-sifat yang lebih tinggi dari sifat insan. Dengan tujuan supaya dipandang tinggi oleh kamu. Dan supaya aku dapat melebihkan diriku di atas kamu. Dan aku bawa la ilaha illallah ini. Dan aku beritahu kamu semua, aku manusia biasa macam kamu. Aku bukan malaikat. Aku tak ada kuasa luar biasa. Aku sama macam kamu. Cuma aku bawa la ilaha illallah. Siapa percaya, silakan beriman dengan aku.
Ya, bukan senang tuan-tuan. Tapi inilah satu pegangan yang diajar oleh Nabi Nuh kepada kita. Yakin dengan kebenaran. Kebenaran itu pasti akan menang. Sebab apa? Nabi dari Quran dah kata, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah rosaklah, punahlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu sifatnya punah dan musnah. Yakin kebenaran pasti akan menang. Oleh itu sebutkan saja. Sebutkan saja. Ya. Tapi kita ni dah kadang-kadang nak jaga hati orang aja. Ya, jaga hati orang. Menantu kita orang kaya. Ayo, selalu tiap-tiap bulan hantar rokok 3 karton dekat kita sampai rosak bau-bau kita. Ya tu, duit lagi hantar. Tiba-tiba menantu kita yang kaya ni banyak bagi duit kat kita. Balik raya. Kita ni orang masjid. Waktu azan maghrib tu selamba dia pakai seluar pendek. Perut dalam terburai ke depan. Ada. Seluar pendek bawa pusat. Pusat macam gigi zam-zam. Selamba basuh kereta. Macam mana? Nak tegur tak? Hai anak menantu ku. Berhentilah basuh kereta. Jom kita pergi semayang. Berani lah kita tegur. Kita pun nanti kecil hati dia nanti. Itu. Nanti dia kata aku ni ekstrim pula. Nanti dia kata aku ni terlebih lebay pula. Nanti dia kata macam-macam. Padahal benda yang kita sampai kalau kita tegur, itulah yang betul. Tapi itulah macam-macam perkiraan-perkiraan yang disampaikan oleh syaitan pada fikiran kita. Yang itu yang kita ikut. Nantilah dulu, belum tiba masanya. Nantilah dulu. Bila lagi? Ayolah. Jangan bimbang. Sebut saja. Benda benar. Mungkin 10 orang dengar, 9 tak suka. Seorang insyaAllah suka. Ataupun mungkin 10 orang tak suka. Tak apa. Yang penting aku telah sampaikan apa yang Tuhan perintahkan aku untuk sampaikan. Nak terima, terima. Tak terima, sudah. La uridu minkum jaza'a wa la syukura. Aku tidak mengharapkan pujian dan pemberian daripada kamu semua. Ini kata-kata Nabi Nuh. Yang aku takut ialah pertemuan di hari akhirat. Aku hanya menyampaikan saja. Ya ini aku tidak pernah mendakwa mempunyai sifat yang lebih tinggi dari sifat insan. Dengan tujuan supaya dipandang tinggi oleh kamu. Dan supaya aku dapat melebihkan diriku ke atas kamu. Wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Dan aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang mukminin yang dipandang hina oleh mata kamu bahawa Allah tidak akan mengurniakan sebarang kebaikan kepada mereka. Ini terbalik sedikit. Kata Nabi Nuh alaihi salam, adapun orang yang kamu pandang hina, yaitu yang mengikut, yang menjadi pengikut-pengikut aku, kan pengikut kaum Nabi Nuh kata apa? Kami tak nak ikut engkau sebab pengikut engkau banyak orang-orang yang lemah ingatan, orang-orang yang tak lulus PMR, orang-orang miskin, kami tak nak. Kata Nabi Nuh, adapun orang-orang itu, aku tidak pernah berkata kepada mereka bahawa Allah tidak akan mengangkat derajat mereka. Maknanya aku kata kepada mereka, bersabarlah kamu. Karena walaupun kamu dipandang miskin oleh orang, dipandang hina oleh orang, tetapi derajat kamu tinggi di sisi Allah. Itu maksudnya. Maknanya tuan-tuan, Nabi Nuh dalam dakwah dia tidak menjanjikan apa-apa habuan duniawi kepada manusia. Dia hanya menjanjikan redha Allah, pahala daripada Allah, syurga Allah dan kemenangan di hari akhirat. Itu yang dia janjikan. Ya. Maknanya kita ni tak boleh ikut musuh kita dalam kita berdakwah. Tak boleh. Musuh nak tarik orang dengan dia meresuah orang. Kita tidak boleh meresuah orang.
kita perlu bercerita tentang kebenaran. Kalau kita memberi khidmat, kita hanya sekadar memberi khidmat dengan hati yang ikhlas, bukan tujuan untuk merosuah mereka. Dan kita berkata kepada mereka perkara yang benar, Islam itu benar, neraka itu benar, insya Allah mereka akan tertarik. Ya, jangan bimbang, jangan takut untuk berkata tentang Islam kepada mereka. Sebut aja. Ya, baik. Dengan tujuan untuk memenuhi keinginan hati kamu yang bongkak, atau menyelaraskan, atau untuk menyelaraskan dengan penilaian kamu yang palsu di bumi ini. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Maknanya, aku takkan sebut perkara-perkara yang boleh melunakkan hati kamu supaya kamu ikut kamu. Tidak. Aku akan sebut benda-benda yang hak saja. Sama ada benda itu akan menjauhkan kamu daripada aku ataupun mendekatkan kamu kepada aku, itu masalah kedua. Masalah yang pertama, aku mesti berkata benar di hadapan kamu. Apa yang Allah kata haram, akan kukatakan haram. Apa yang Allah Ta'ala kata halal, akan kukatakan halal. Kamu suka tak suka, terpulang. Karena aku bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tu? Ya? Ini yang Nabi Nuh ajar kepada kita. Yang ini yang susah ni. Nampak tu? Ya? Oh, saya dulu masa selalu keluar forum perdana tu, masuk TV dulu. Ya? Dulu muka ni, sekarang ni bila ceramah muka tak capuk. Dulu kalau ceramah capuk muka, sebelum naik atas forum tu kena make up dulu. Make up kempal gitu. Kita tak pernah pernah make up. Saya jadi pengantin dulu pun tak make up. Berapa kali jadi pengantin tak ada make up. Gitu. Masuk TV kena make up. Allah kempal. Ya. Selalu diingatkan, Ustaz, jangan sentuh bab-bab aurat ni. Sebab apa? Sebab mak datin depan tu dia tak tutup aurat tu. Marah dia. Pokoknya well. Kau nak aku masuk api neraka? Jangan Ustaz. Itu forum yang lain lah. Ni sebab mak datin depan tu. Rambut yang besar, cincin yang mahal. Marah dia di sana. Itu diberi ingatan dia. Jangan. Walaupun dia tak tutup aurat, tak semestinya bila kita cerita bab wajib itu aurat, dia akan marah. Tak semestinya. Dia pun orang beriman juga. Kita yang takut dengan bayang-bayang kita. Cerita je. InsyaAllah. Dia pun manusia juga. Dia faham. Dia tak akan menentang kebenaran. Tak ada orang yang ada modal untuk menentang kebenaran tadi. Ya. Baik. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih mengetahui segala isi hati mereka. Oleh itu, aku hanya mampu menilai keadaan mereka yang lahir sahaja. Dan keadaan mereka yang lahir itulah yang mewajarkan mereka mendapat penghormatan dan harapan untuk mendapat limpah kebaikan daripada Allah. Maknanya, aku ni melihat pengikut-pengikut aku yang hina tu, orang pandang miskin, hina dan sebagainya. Aku lihat mereka pada zahir. Sebab aku hanya berhukum dengan perkara yang zahir. Zahirnya tengoknya mereka itu beriman pada aku. Zahirnya mereka itu nampaknya bersemayam bersama aku. Jadi aku hukumkan mereka itu orang-orang beriman. Jadi aku tak berani nak kata bahawa mereka itu tidak ada tempat di sisi Allah. Ini sikap seorang rasul, berhukum dengan benda yang zahir. Itu lebih mudah. Inni idzan laminaz zalimin. Sesungguhnya aku jika bertindak begitu adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Maknanya kalau aku ni buat juga macam kamu, aku akan jadi orang zalim macam kamu. Sebab itu saya teringat lagi masa, ialah masa tu saya baru tekatan satu. Kali pertama tengok cerita Omar Mukhtar, Lion of the Desert. Masa tu Omar Mukhtar
didatangi oleh satu kereta. Atas kereta tu ada orang putih yang baru lepas bunuh orang. Dia datang serah diri, datang serah diri. Tiba-tiba ada seorang tentera Islam tembak, pum, tergolek orang tu. Omar Mukhtar kata, "They are not our teacher." Faham tu? "They are not our teacher." Mereka bukan guru kita. Orang kafir dia buat macam tu kepada orang tawanan. Kita nak buat apa? Mereka bukan guru kita. Kalau mereka bunuh orang tawanan, orang yang datang nak menyerah diri, naik bendera putih, mereka bunuh juga. Kita nak buat macam tu juga? No, no, no. Kita ada, kita punya cara. Mengapa kita nak ikut cara mereka? Kalau kita ikut cara mereka juga, kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Tak boleh. Ya. Saya pernah tanya kepada seorang ulama besar. Dia ni, dia yang mengarang kitab Al-Qital fil Islam, peperangan dalam Islam. Kalau tentera musuh datang di tempat kita, dia racun semua perigi-perigi. Racun habis semua perigi. Sampai lembu minum, lembu mati. Burung minum, burung mati. Apakah boleh kita pula bila masuk kampung dia, kita racun juga semua perigi dia? Macam mana dia buat, kita buat. Sebab dalam kaedah Islam, dalam kaedah perang Islam, ada kaedah al-mu'amalah bil-mithal. Apa musuh buat, kita buat. Ada kaedah itu. Kalau dia tawan orang kita, kita tawan orang dia. Ada al-mu'amalah bil-mithal. Tetapi boleh tak begini? Dia racun perigi kita, kita pergi kampung dia, kita racun perigi dia. Biar lembu dia mati, orang dia mati. Jawapannya tidak boleh. Kita tidak boleh mengikut cara mereka. Sebab dalam Islam kita ada adab. Kita berperang, kita membunuh orang yang datang untuk membunuh kita. Ada pelembu, kebau, ahli-ahli pendeta yang duduk dalam biara, pendeta-pendeta yang duduk dalam gereja, mereka tidak memerangi kita. Kita tidak boleh membunuh mereka. Kalau kita racun perigi mereka, apa kata bila pendeta yang tak, pendeta yang tidak berperang dengan kita, tiba-tiba dia minum? Kita telah menzalimi dia. Jadi tak boleh. Nak ceritanya baru, kita jangan ikut cara mereka. They are not our teacher. Mereka bukan guru kita. Guru kita ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan-jangan ambil sunnah-sunnah mereka. Ni sekarang ni ada, kita ikut kadang-kadang tak betul juga ni. Yang duk ajak cinta Nabi, cinta Nabi. Ish, saya tengok tak betul lah. Ya. Malam cinta Rasul, malam cinta Rasul ni, oh, pandangan saya lah, benda ni tak betul lah tuan. Janganlah. Jom kita pergi malam cinta Rasul. Habis ratus ribu sekali buat malam cinta Rasul. Lepas tu, apa yang Rasul suruh buat? Sikit pun tak dibuatnya. Malam cinta Rasul, Rasul ajar kita jangan cukai orang miskin. Ada. Oh, sibuk buat malam cinta Rasul. Letaklah segala tuala dekat. Tak tengok dia. Ya hanana, ya hanana, beruntunglah, beruntunglah, ya hanana, ya hanana, beruntunglah. Memang beruntung, beruntung tu bila? Beruntung sekadar Nabi lahir ke dunia ni kan? Dah. Beruntung tu bila kita ikut Nabi. Apa Nabi cakap tu kita buat. Ini dia ajar orang cinta. Marilah kita cinta Nabi. Lepas cinta nak buat apa? Ada tak orang dalam dunia ni bercinta, sekadar bercinta lepas tu? Eh, lepas tu tak ada apa-apa. Jomlah kita kahwin. Dah aku sekadar bercinta dengan kau je. Eh bang, ini cinta kita ni bagai nak rak lah bang. Eh tu, abang telah curi hati saya. Saya juga telah curi hati abang. Apa endingnya? There is no ending. Kita just loving-loving aja. Kan gila ni. Mana ada cinta yang tidak ada ending? Cinta mesti berakhir dengan ijab kabul.
Cinta yang tidak berakhir dengan ijab kabul, gila. Hidup ya anana, ya anana, ya anana. Mari kita cinta Nabi, cinta Nabi. Duduk buat gini lah. Udah macam menyanyi pop. Lepas kau cinta Nabi ni, kau nak buat apa? Balik makan nasi Arab pun tidur, urut perut. Bukan. Lepas kita cinta Nabi, kita ya anana berselawat tu, lepas tu jom kita laksanakan perintah Nabi. Apa perintah Nabi yang pertama? Lawan orang zalim. Oh, ni GST ni zalim. Lepas kita ya anana, jom kita pakai turun lawan GST ni. Baru kata cinta Nabi. Ini ya anana, ya anana. Lepas tu makan nasi Arab tidur. Cinta yang tak ada ending. Sebab tu musuh-musuh agama, dia suka ya anana ni. Suka benar dia. Dia boleh menipu orang. Tengok kami pernah Islam juga. Tengok semua pakai putih. Tengok kami pun ya anana. Memanglah sekadar cinta. Tuhan kata cinta hanya di bibir mulut, di hati lain bicara. Buat apa dia tu? Jadi bukan makna tak boleh ya anana. Ya anana buatlah tuan tu. Tapi lepas ya anana tu, buat apa yang Nabi suruh. Ini tu cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Lepas tu sekarang cinta. Lepas tu dia. Apa kata Quran? Kul. Ya Muhammad, katakan kepada mereka. In kuntum tuhibbunallah. Kalau mereka sukakan Allah, cintakan Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, ikut Nabi. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan disayangi oleh Allah. Maknanya cinta Nabi, ikut Nabi. Ini cinta Nabi pergi ikut Amerika. Cinta Nabi pergi ikut kapitalis. GST itu kapitalis lah tu. Abang, banyak sangat sebut GST. Ini kan tak jumpa lagi kita besok. Tak pun ada benda zalim. Benda zalim. Kita lawan. Lawan sebab apa? Sebab saya cinta Nabi saya. Sebab sekarang ni ada umat Muhammad yang sedang menangis kerana nak beli susu pun tak mampu nak beli. Ada umat Muhammad yang sedang menangis kerana nak beli barang makanan pun tak nak beli. Sebab duit tak ada. Budak tahfiz pun kena bayar cukai. Budak tahfiz pergi pasar raya beli barang bayar cukai. Budak tahfiz gaji tak ada, apa tak ada. Benda cukai. Tak kezalim nama dia pun. Ya. Siapa kata GST ni maha adil? Angkat tangan. Tak ada. Tak ada sudah lah. Kita lawan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kita bincang nanti. Ayat yang ke-31. Inni idzal laminal zalimin. Sesungguhnya aku, jika aku bertindak begitu, Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Maknanya kalau aku ikut juga cari orang bukan Islam, maka aku juga akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Aku tak mau begitu. Nah, itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya? Jadi saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita malam ini, tuan-tuan. Saya nak ngajak tuan-tuan pertama sekali untuk hidup berkasih sayang. Kasih sayang sama orang Islam. Kasih sayang kepada sesama makhluk. Bagi yang nak berderma untuk mahat saya tu, tong derma ada kat belakang tu. Letaklah banyak mana pun. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bagi tuan-tuan yang nak membantu sahabat-sahabat kita yang jadi pelarian perang dari bumi Syria, pada malam ini mereka datang membawa barang jualan untuk kita beli. Beli dengan tujuan untuk bantu mereka. Hai. Mereka bawa kuih ni. Ini daging. Daging ayam campur daging lembu, campur dengan burgul. Burgul ni gandum yang mahal. Makan dengan roti. Dulu saya duduk sana, inilah makanan saya.
Kemudian kita ada kuih ni diperbuat daripada kurma nabi, kurma ajwa campur dengan habatus sauda. Saya makan, tiga orang bapa mentua lalu tak kenal masa makan. Ada. Ya, nak ceritanya oh sedap dah. Ada ya. Jadi yang ni makan dengan air teh, masya-Allah. Tapi dia bawa tak banyak sebab dia tak ada oven besar. Dia nak kerja, dia tak mampu nak kerja kat sini. Jadi kita kena sama-sama bantu mereka, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan beli, kalau sedap hubungi saya. Kita akan buat dan hantar sampai ke rumah. Semuanya ini untuk membantu teman-teman kita daripada Syria yang mana mereka ini hidup susah kat sini. Ya. Jadi saya rasa itu saja yang baik yang tuan-tuan dengar datang dari Allah, yang kurang daripada saya minta ampun dan maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna jannatan al iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al arda bi nuri shamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.